Pemirsa, pengumpulan donasi untuk korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalir di Kota Padang, Sumatera Barat. Dari Kota Padang akan dikirim 5 ton rendang untuk korban erupsi Gunung Semeru, dan bagi masyarakat yang ingin, langsung bisa berdonasi melalui rekening BNI di 8660291020040437. Mantan Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Fauzi Bahar, menginisiasi pengiriman rendang ke Lumajang, Jawa Timur. Fauzi Bahar yang mantan Wali Kota Padang bersama Koperasi Wanita Ika Boga Padang ini menitipkan rendang siap saji kepada ACT untuk dibawa ke Jawa Timur. Tahap awal ini baru puluhan kilogram rendang siap saji kemasan dikirim kepada korban erupsi Gunung Semeru. Target pengumpulan rendang ini mencapai 5 ton rendang. Fauzi Bahar merasakan derita warga di Lumajang karena saat dia memimpin Kota Padang, terjadi gempa dahsyat tahun 2009. Dia menghimbau dan mengajak warga Kota Padang, khususnya Sumatera Barat, sisihkan sedikit rezeki, minimal 1/4 kilogram untuk korban erupsi Gunung Semeru. Bagi masyarakat yang ingin berdonasi untuk korban Gunung Semeru, bisa langsung mengirimkan ke rekening BNI 8660291020040437. Seperti kita telah tahu pertama bersama-sama bahwa telah terjadi erupsi semeru yang banyak berdampak pada Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kita sengaja masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, baik yang ada di perantauan maupun di Sumatera Barat, akan membungkuskan rendang siap saji seberat 1/4 kilo. Sebanyak targetnya lebih kurang 1 ton. Pada kejadian Palu, kita telah mengirim 1,3 ton. Dengan dua kali pengiriman, dari itu kita yang terhimpun dalam konsesi ACT, Gimu Minang, termasuk Pemuda Pancamarga, PPM, dan Lanut Tabing, serta semua TV swasta dan pemerintahan, bekerjasama dengan rekan-rekan wartawan untuk melakukan Semeru Peduli. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Chandra, iNews melaporkan.